Lengkapnya sarana kereta cepat nih. Duh, dulu ini itu kereta paling pertama yang datang ke proyek kereta cepat. Sekarang udah ada berapa unit nih? Kalau dilihat di sini ada 2. Gak tahu aslinya ada berapa. Sekalian lewat, sekalian hunting dulu di sini nih. Lihat sarana milik kereta cepat kawan. Bagusnya warnanya merah. Masih ada lagi nih di sini. Ini MTT ya. Banyak memang sarana-sarananya ini. Tuh ya. Itu ada kereta merah. Fungsinya saya kurang tahu tuh. Mirip kereta ukur. Ini ada MTT. Nah ini juga ada MTT juga nih. Bentuknya beda ya. Apa kira-kira perbedaannya? Tuh. Sekalian lewat, sekalian liput ah. Nah, lihat tuh. Kalau ini MTT-nya persis banget mirip MTT yang ada di jalur kereta biasa pada umumnya ya. Sedikit backlight kawan. Asli ini tadi nggak ada agenda sedikit pun saya untuk meliput ini. Cuman ketika lewat ternyata banyak juga sarana yang ada di sini gitu. Ya udah kita videokan aja. Memang tujuannya saya mau ke Cimekar kawan. Makanya tadi saya nggak sempet salam dulu ya. Sekarang aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di proyek kereta cepat nih. Mau sekalian ke stasiun Cimekar lewat sini. Bareng dengan tukang cilok tuh yang ada di depan. Wow, banyak sekali sarana-sarananya ini. Nah, ini ada OCS-OCS nih ya yang baru-baru datang nih. Masih belum dinaikkan ke atas rel kereta-kereta ini kawan. Masih ada di ujung sana. Memang armadanya banyak ini. Satu, dua, tiga. Terus itu yang tertutup terpal. Belum tahu kereta apa. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Banyak sekali nih. Udah lama sih saya nggak main ke sini dan sekalinya main lihat-lihat kereta di sini nih. Tuh. Hampir dulu sini. Kalau kereta ini saya tahu nih kayaknya. Ini kereta yang biasa masang
kabel-kabel itu kan ya. Sekarang tambah banyak nih berdatangan kereta-kereta seperti ini di area depo kereta cepat. Di sana juga ada bentuk kereta yang unik tuh ya kawan. Tapi kereta-kereta tersebut belum berada di atas rel. Hanya ada satu tuh yang ini nih, nggak tahu kereta-keretanya ini semua warna kuning dan fungsi-fungsinya saya nggak terlalu paham karena saya kan bukan YouTuber asli kereta cepat gitu. Cuman saya apapun itu yang ada di atas rel saya liput seperti yang ada di depan teman-teman semua. Kita coba pakai kamera ya. Nah di ujung sana itu ada tiga tuh ya kereta kuning. Yang paling unik itu yang berada di sebelah kanan dari kamera nih. Bentuknya kayaknya mirip mobil gitu ya. Tuh lihat, memang unik sih. Ini masih pada fresh baru ya, didatangkan dari China sana. Kalau saya di sini nunggu KLB Balas atau KLB GD, saya nggak tahu jam berapa ya, karena nggak biasa nyegat dan jadwalnya memang nggak tentu juga. Nah, seperti kereta-kereta yang ada di depan ini biasanya berangkat nih kawan, tapi saya nggak tahu jam berapa berangkatnya karena jarang nyegat kereta cepat juga kan. Jadi ingat dulu saya waktu pertama mengabadikan angkutan rel dari Cilacap ya, menggunakan KLB rel ketika itu mengangkut rel-rel kereta cepat, dan sekarang rel-relnya sudah terpasang di jalurnya, luar biasa sekali ya. Kita doakan semoga kereta cepat ini secepatnya beroperasi gitu. Insya Allah nanti saya akan coba naik ya, kalau nggak mahal. Semoga harganya terjangkau oleh saya sebagai mahasiswa gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video pendek ini, karena diniatkannya juga mau ikut lewat doang, tapi sekalian liput aja deh, tanggung soalnya. Hatur nuhun, see you next time. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.